situasi republik ini disibukkan, dihangatkan demo di mana-mana, kasus undang-undang cipta kerja yang lebih kerennya disebut Omnibus Law digoreng tak bosan-bosannya. Sementara Kalimantan Timur yang sudah dipastikan jadi ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia telah terjadi kerjasama dengan pemerintah Australia. Kenapa ceritanya bisa begini? Apakah memang bagian dari skenario di balik pemindahan ibu kota negara atau IKN? Supaya tidak gagal paham, ikuti channel Bambang Uban. Jangan lupa. Kita makan kan lalu berak. Di mana berak? Di WC. Ini pendidikan mental. Sorry, kalian sudah hebat, tapi tolong. Jadi kita sekarang merdeka, kita lihat suasana negara kita. Kita lihat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kita ketahui bahwa Bapak Haji Muhammad Yoshitomo atau lebih akrab dengan sebutan Abah Yos, yang gencar pantang lelah untuk menanamkan atau meningkatkan kualitas mentalitas pada tiap-tiap anak bangsa. Tentu kita 350 tahun dijajah fisik dan mental. Sekarang kita merdeka, fisik merdeka, mental apakah merdeka? Tentu, berbicara tentang permasalahan mental bukan hanya pepesan kosong. Disuarakan dalam pesan kebangsaan beliau, tentu perlu dibuktikan dalam pelaksanaannya. Menurut Abah Yos, pembangunan mental itu sangat perlu untuk mempersiapkan generasi penerus yang mampu membangun kemajuan bagi republik ini. Pintar menghancurkan dunia, nanti menyelesaikan. Kita harus tebal sini, kita tipiskan hati kita. Ini ajaran buat lubulnya. Ini saya kira pendidikan. Sudah dipastikan bahwa pola pendidikan dimulai dari rumah yang terkait erat dengan pendidikan di sekolah sangat menentukan. Kenapa? Kenapa Abayo selalu menanamkan bahwa pendidikan sangat penting, bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang pintar atau cerdas, tapi juga perlu diimbangi dengan fondasi mental dalam berbangsa, beragama, dan bernegara. Sehingga niat Abayo untuk mendirikan sarana pendidikan sangat kuat. Itulah cara beliau dalam pengabdian diri sebagai warga negara melalui pendidikan. Maka berapa tahun yang lalu beliau mendirikan Yayasan Pendidikan Fastabihul Khairat yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Pertanyaannya sekarang adalah, ada apa urusannya dengan pemerintah Australia? Jangan sampai terjadi salah persepsi, mengingat Kalimantan Timur dipastikan menjadi ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Maklumlah, kondisi republik ini sedang hangat berita hoax, berita viral. Jangan sampai jadi sasaran, bisa berbahaya saudara-saudara. Akhirnya terjawab juga apa yang terjadi dalam pertanyaan saya, bahwa ternyata pada tanggal 20 Oktober 2020 akan dilaksanakan penandatanganan MOU dalam mitra kerja pendidikan antara Bridge School Australia dengan Sekolah Dasar Fastabihul Khairat Samarinda di bawah pembinaan Abah Yos atau Bapak Haji Muhammad Yoshitomo. Penandatanganan itu dilaksanakan secara virtual, secara serentak. 6 sekolah yang menjadi jatah untuk Indonesia antara lain SMP Al-Azhar 26 Yogyakarta, SD Fastabihul Khairat Samarinda, SD Lentera Harapan Tomohon, SMP Negeri 3 Tomohon, SMP Nasional KPS Balikpapan, dan SMA Negeri 1 Atambua. Luar biasa. Bagaimana Abah Yos tidak merasakan terharu sebagai pendiri dan pembina Yayasan Fastabihul Khairat yang usianya masih seumur jagung namun mampu disejajarkan dengan sekolah yang lain menjadi pilihan Bridge School program dari pemerintah Australia.
Itulah harapan besar dalam membangun mentalitas bagi anak bangsa melalui dunia pendidikan. Telah Allah buktikan sesuai apa yang Abah Yos tanamkan dalam pesan kebangsaan mental Pancasila fisik NKRI. Salam salut buatmu Bapak Haji Muhammad Yos Sutomo. Sepanjang hidupmu tak pernah berhenti berpikir tentang membangun pemantapan berbangsa, beragama dan bernegara sesuai cita-cita Sumpah Palapa Mahapati Gajah Mada serta para pendiri Republik ini. Salam harmoni bernusa berbangsa Indonesia. Nah, kiranya sudah jelas memang mencurigai itu tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Dasar 1945. Tapi alangkah lebih bijak ketika kita selalu berpikir positif, berpikir baik. Oke, sampai berjumpa di permasalahan yang berbeda. Salam kebangsaan dari Bambang Uban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.